Oleh Konselor Kasti Bin Pandi berada di lorong yang ke-11 iaitu Barakuda, diurus oleh Sapi. Situasi terkini bagi perahu-perahu yang mengambil bahagian bagi acara akhir 25, dan hampir semua perahu sudah berada di adan pelepasan. Ha, tengok mereka riang gembira, seronok seronok. Inilah antara yang cukup menarik pesta regata lobak perahu ni. Walaupun kepenatan, mereka masih merasa seronok. Bersama dengan rakan pengulas kita, saudara Dan, silakan. Apa sudah lepaskan? Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hashtag kita satu. Jadi kita ke acara yang terakhir untuk edisi 2024 Regata Tandang. Pusat 25 Bengkayu Lelaki Akhir. Jadi kita melaporkan diri di garisan permulaan, yang mana horn pelepasan baru saja dibunyikan oleh rakan pelepasan kami, saudara Idris, saudara Zalmizam, saudara Haji Ismadi, dan juga saudara Sylvester, yang ditugaskan khas daripada lembaga Sungai Sarawak. Baru saja melepasi 50 meter dari zon larangan memotong alur ini. Jadi Alhamdulillah, setelah hampir 3 hari berkampung di bumi pusat ini, inilah acara kita yang terakhir. Acara adik kepada ibu acara, itu acara 25 Bengkayu Lelaki Akhir ini. Dan ternyata ketika ini perahu yang menggunakan plat nomor 31 Khazanah mulai mengubah cara kebohan, terus meluncur lagi di hadapan, meninggalkan perahu yang menggunakan plat nomor 73 yaitu perahu. Ya, jadi kita menarik sekali perahu yang menggunakan plat nomor 3 yaitu Toda Berjaya berada pada kedudukan yang kedua. Manakala di kedudukan yang ketiga, perahu yang menggunakan plat nomor 66 Barakuda. Di kedudukan yang keempat pula adalah perahu yang menggunakan plat nomor 2 Toda Berjaya. Manakala di kedudukan 5, 6 dan 7 adalah pertembungan yang amat sengit di antara perahu yang menggunakan plat nomor 28 yaitu perahu Pintu Depok Burung Garuda. Jadi Alhamdulillah melepasi 400 meter dari garisan permulaan, ternyata ketika ini perjuangan begitu menarik sekali. Di antara perahu yang menggunakan plat nomor 31 yaitu perahu Toda Berjaya ataupun perahu Khazanah masih lagi berada di hadapan. Jadi Alhamdulillah melepasi lebih kurang 600 meter dari garisan permulaan ketika ini, masih lagi perahu Khazanah berada di kedudukan hadapan. Manakala di kedudukan yang kedua pula adalah Toda Berjaya, di kedudukan yang ketiga Barakuda, dan di kedudukan yang keempat pula adalah Toda Berjaya 2. Jadi Alhamdulillah melepasi hampir 1 kilometer. Masih lagi perahu Khazanah yang menggunakan plat nomor 31 berada di hadapan. Tetapi harus kita ingat bahwa mereka ketika ini sedang diintai oleh perahu Toda Berjaya yang menggunakan plat nomor 3. Manakala di kedudukan yang ketiga pula adalah Barakuda yang menggunakan plat nomor 6. Di kedudukan yang keempat pula Toda Berjaya yang menggunakan plat nomor 2. Dan manakala sebuah lagi perahu yang menggunakan plat nomor 9, GP Pen Laden, berada pada kedudukan yang keempat ketika ini. Berjaya memintas Toda Berjaya berada pada kedudukan yang kelima. Jadi hanya tinggal lebih kurang 600 meter saja lagi kami betul-betul akan berada di Tanjung Pasir ini, yang mana ketika ini acara ini masih lagi dipimpin oleh perahu Khazanah yang menggunakan plat nomor 31. Jadi Alhamdulillah di atas semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh
seluruh penduduk ataupun komuniti kamp di daerah pusat ini untuk mengemiling tenaga bersama dengan penasihat Rekata Tanang Sari 2024, tidak lain dan tidak bukan pemimpin yang mereka sanjungi, yaitu Yang Berhormat Muhammad Safizan dan Haji Kipli, merangkap ahli parlimen P201 Batang Lepar ini, dibantu oleh ahli Dewan Undangan Negeri N29 Beting Marung, Yang Berhormat Haji Razali dan Haji Gapur ini, memberikan lagi impak yang begitu positif untuk meneruskan legasi Rekata Tanang Sari ini untuk diteruskan pada tahun-tahun mendatang, di mana pada tahun ini Rekata Tanang Sari 2024 berjaya menghimpunkan 21 pasukan-pasukan nama-nama besar di arena pesada Rekata Negeri Sarawak ini. Jadi ketika ini masih lagi khazanah semakin ke hadapan berada di kedudukan yang pertama, manakala Barakuda sebentar tadi membuat berjaya memintas atau tak berjaya berada pada kedudukan yang ketiga. GP Ben Laden mengorak langkah sekarang ini seakan-akan mahu mengimbangi kedudukan Todak Berjaya yang menggunakan plat nomor 3. Jadi alhamdulillah hanya tinggal lebih kurang 100 meter saja lagi, maka kami akan berada di Tanjung Pasir. Ternyata perahu di bawah pengurusan Haji Kadir bin Haji Manap ini, yaitu perahu Khazanah, masih lagi berada di hadapan. Manakala perahu di bawah pengurusan Syafi'i bin Mentali Barakuda berada pada kedudukan yang kedua. Dan di kedudukan yang ketiga, yang sinonim dengan nombor mereka ketika ini, yaitu perahu Barakuda di bawah pengurusan Konselor Kasti Ben Pandi. Dan di kedudukan yang keempat ketika ini, GP Ben Laden di bawah pengurusan Haji Kamarul Zaman Rahim. Jadi masih lagi khazanah memimpin acara ini berada di hadapan, meninggalkan Todak Berjaya dan juga Barakuda pada jarak lebih kurang sebuah perahu ini. Jadi kami sekarang ini betul-betul berada di hujung Tanjung Pasir ini yang merupakan turning point untuk pengkayuh-pengkayuh ini meneruskan pengkayuhan bertenaga. Kami ternyata sekali anjakan perahu khazanah semakin meluncur lagi di hadapan, meninggalkan Todak Berjaya pada jarak lebih kurang sebuah perahu ataupun 30 meter. Manakala Barakuda sekarang ini berada pada kedudukan yang ketiga. Di kedudukan yang keempat pula, GP Ben Laden. Di kedudukan yang keenam, Alder 5 Barakuda. Dan di kedudukan yang keenam, berkemungkinan besar adalah pasukan Pancar Kurak Sakti. Jadi alhamdulillah, hanya tinggal lebih kurang 600 meter saja lagi, maka akan ternobatlah khazanah selaku Raja Sungai, ataupun bukan Raja Sungai, maafkan saya, selaku pemenang bagi kategori 25 pengkayuh lelaki akhir ini. Jadi di mana seperti yang kita tahu, pada tengah hari tadi, perahu inilah yang telah dinobatkan sebagai Raja Sungai Regata Tanang Sari Pusat 2024. Kini mereka menerajui acara 25 ini. Semakin seakan-akan mengulangi kejayaan mereka pada perebutan Raja Sungai. Namun apa yang menariknya adalah pertandingan di antara Barakuda dan juga Todak Berjaya ini. Jadi awal-awal saya memesan kepada rakan-rakan di bagian foto finish untuk menyaksikan nombor plat kedua-dua perahu ini, yang mana ada yang dengan kejar-mengejar pintas-pemintas pada saat lebih kurang 20 meter dari garisan penamat. Jadi perahu manakah yang akan didapatkan berada pada kedudukan yang kedua dan ketiga? Namun tidak syak lagi, khazanah sekali lagi mengulangi kejayaan mereka, bergelar sebagai juara bagi kategori 25 pengkayuh lelaki ini. Jadi untuk kebesaran dan segala acara ini, saya serahkan semula kepada rakan setugas saya, saudara Harap dan juga Setawi di Glaston Utama. Terima kasih. Sekali lagi, baik, itu dia tadi telah pun kita ikuti acara yang terakhir
hari yang terakhir.